banget. Jaim pura-pura diam padahal bawelnya minta ampun. Jangan ngomong juga. Hai hai, hari ini aku tadi pagi olahraga di GBK Senayan buat lari pagi karena ini adalah hari Sabtu which is a weekend dan aku nggak kerja, mumpung lagi weekend gini aku akan sempetin buat lari pagi sama keluarga aku dan juga Okto. By the way, sekalian juga mumpung lagi relate nih sama olahraga, di video ini aku mau ngebahas soal perdiet-dietan journey aku ya. As you guys know, kalau kalian ngikutin aku dari lama banget atau kalian search di YouTube aku, video paling banyak viewsnya itu adalah tentang diet ya. Dan di situ aku cerita bahwa aku udah kurangin 10 kilo. Wait, it's actually 8 kilograms, if I'm not mistaken. Ya, 8 kilo lah ya. Sekarang aku lebih ke mau ngabarin aja ke kalian dan berupdate kalau saat ini tuh aku lagi nggak fokus buat nurunin berat badan. Instead, aku lebih fokus untuk maintain berat badan aku nih tetap di segini-segini aja dan nggak nambah atau nggak kurang. Kenapa? Karena aku lagi super banyak banget kegiatan akhir-akhir ini. Aku juga kerja kantoran, aku juga lagi ngelola bisnis sendiri, aku juga bikin konten gitu ya. Jadi aku lagi bener-bener jaga imun tubuh aku banget. Makanya with that, aku jaga pola makan aku, terus juga olahraga yang teratur, sama minum-minum kayak vitamins atau kayak suplemen yang bener-bener bagus buat kesehatan badan. Dan di video ini aku mau sharing ada produk yang memang lagi aku pakai belakangan ini. Aku nggak kerja sama-sama brandnya, tapi memang aku kemarin dikirimin untuk mereview produknya, which is aku sebenarnya udah pernah coba yang produk yang jelly-nya, karena teman aku tuh memang ada yang kerja di perusahaan ini. Jadi waktu itu aku sempat coba juga waktu mereka baru launching nih. Aku yakin udah pada tahu deh Real Food ya kan. Jadi dia tuh ada yang kayak jar-jar gitu yang sarang burung walet, minumannya bagus banget. Terus dia juga ada keluarin nih produk barunya, jadi termasuk baru juga kok kalau nggak salah ya, ini kayak jelly suplemen gitu. Pokoknya ini aku sering banget ngemilin kalau misalnya sambil aktivitas, kayak sambil kerja atau kayak buat pagi-pagi, siang-siang, malam-malam nih bisa dikonsumsi kapan aja gitu ya. Cuman sebenarnya main fokus aku untuk sharing hari ini bukan si jelly, walaupun si jelly nih super enak banget btw, sambil ya. Karena kayak hari ini kayak belum deh. Iya belum. Dia bener-bener jelly gitu, rasanya kayak rasa-rasa apel seger gimana gitu. Ini lebih enak lagi kalau dari kulkas. Main fokus aku hari ini adalah untuk mereview sih passion powder ini, which is ini adalah kayak detox drinknya dari Real Food yang super duper bagus banget dan gak bikin mules-mules mau ke toilet bolak-balik gitu loh. Ada tuh detox drink yang kayak fibernya tinggi banget, tapi jadinya waktu itu aku pernah nyobain dan jadi kayak bolak-balik pup-pup terus gitu loh. Oh iya, Real Food Passion Power ya, bukan powder. Kenapa di otak gue selalu powder? Karena dia memang powder, teksturnya bubuk gitu, ntar diseduh. Ntar ya aku tunjukin ya, dia tuh bisa diseduh kayak pakai air biasa aja, gak perlu air panas. Air biasa juga bisa, terus pakai es, itu enak banget. Karena dia gampang banget larutnya, jadi gak gegumpal-gumpal gitu loh. Biasanya aku minum-minum tiap malam. Kalau misalnya udah kerja nih seharian, terus kan mandi tuh malam. Nah, habis mandi, baru nyeduh ini. Biasanya tuh aku malam-malam kan Netflixan, nonton gitu ya, sampai ketiduran. Yang bikin aku suka lagi, dia itu sugar free. Jadi bener-bener gak manis yang kayak sintetik gitu loh. Manisnya tuh dari buah, karena dia tuh ada 12 tipe buah sama 5 enzim. Makanya dia tinggi serat dan ada banyak banget vitamin di dalamnya. Selain itu yang bisa bikin dia jaga imun banget itu dari si probiotik sama
bird nest-nya, which is sarang burung walet yang aku udah sempet bahas tadi ya, minuman real food yang kayak dijar-jar gitu kan emang udah terkenal bagus banget ya sarang burung waletnya. Aku udah pernah bahas juga sebelumnya tentang betapa pentingnya sistem pencernaan. Sistem pencernaan tuh kayak the key of everything in health and beauty gitu ya. Dulu waktu diet aku ngawur banget itu jerawat gak berhenti-berhenti. Udah aku beli skincare mahal-mahal, perawatan mahal-mahal, itu gak ngaruh kalau sistem pencernaan kalian tuh gak bener. Jadi ya gitulah ya tentang si real food tadi ini. Aku lagi senang banget konsumsi dan aku lagi nge-stock satu box juga walaupun udah kayak tinggal dikit banget. So yeah, I think that's... kok gitu aja? Gara-gara makan bubuk ya? Enggak dong. Kan kali makan bubuknya. So yeah, I think that's all for today. It's pretty much it. Update per diet-dietan aku ya. Kesimpulannya, aku benar-benar merekomendasikan real food ini kalau kalian butuh detoxing your body, turunin berat badan sebenarnya juga bisa karena ya dia detox gitu ya. Tapi tetap ya pola makan diperhatiin. Jadi jangan bergantung sama real food passion power ini aja. Kayak biasa ya, aku taruh link online shopnya di description box. Jadi tinggal klik aja kalau kalian mau cobain juga. Thank you for watching. Stay healthy and beautiful. Bye.